kita tak boleh pasang flag. Wanita ini yang tinggal di sebuah kondominium mewah telah membuat tindakan berani dengan menggantung bendera Palestin di tingkap rumahnya sebagai tanda solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin. Namun, tindakannya itu mendapat reaksi yang tidak disangka-sangka. Dia menerima 3 laporan daripada jiran-jirannya sendiri. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa ada penduduk yang tidak senang dengan simbol sokongan kepada Palestin. Lebih mengejutkan, wanita tersebut meluahkan rasa terkejut dan kecewa apabila mendapati bahawa di dalam kondominium yang sama, ada individu yang menyokong pihak berlawanan iaitu Israel. Melalui akaun TikToknya, Azad Ibda, wanita ini menyindir dengan tajam dan mengatakan, "Wah, tak sangka aku tinggal dalam satu bangunan dengan orang geng Israel." Nyatanya ini mencetuskan perdebatan dalam kalangan netizen, di mana ramai yang memberikan sokongan kepada wanita ini sambil mengecam sikap penduduk yang tidak bersetuju dengan pendirian sokongan terhadap Palestin. Apa yang boleh kita simpulkan daripada kejadian ini? Ternyata masih ada sensitiviti yang tinggi dalam kalangan masyarakat mengenai isu Palestin di Israel. Walaupun kita tinggal di Malaysia yang sepatutnya menyokong perjuangan Palestin, dalam kes ini persoalan yang timbul adalah adakah memasang bendera Palestin satu kesalahan besar sehingga boleh dilaporkan, atau adakah laporan-laporan tersebut datang daripada mereka yang cenderung menyokong Israel secara senyap? Sana pun ada satu lagi. Sudah 3 flag. Palestin, kan? Ada ni punya. Tak apa, tak apa. It's okay. No, bukan pasal you. I just nak tanya, ada orang komplain. Ada. Ini pun ada sana, kan? Ada sudah. I mean, ada orang komplain juga pasal ini, kan? Okay. Tak. Jadi, kita tak boleh pasang flag Palestin dekat kondo ni. Kondo ni ada orang komplain sebab kibarkan flag Palestin. Siap buat report. Aku rasa yang buat report tu adalah geng-geng.